Karena dalam sebuah hadis yang sahih diterangkan, Allah itu ketika menghisab manusia, Allah bagi manusia itu jadi dua. Yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Yang pertama ahlul afiyah. Ini ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah. Siapa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang yang gampang hidupnya, mudah hidupnya, jarang sakit, jarang diuji. Apapun yang dia pilih langsung dia dapatkan. Itu ahlul afiyah. Ada yang kedua yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu susah, sulit. Semuanya itu tidak gampang untuk dia dapatkan. Cari istri aja susah. Maka kemudian disebut dengan ahlul musibah. Ketika pertama kali Allah menghamparkan padang mahsyar dan menegakkan mizannya, maka Allah itu suruh kepada para malaikat, oh subuh, kalian hisap ini mereka ini. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, yang kamu hisap pertama kali ahlul musibah. Ini ahlul musibah yang dihisap oleh Allah pertama kali. Lalu kemudian ahlul musibah dihisap oleh para malaikat, ditimbang oleh para malaikat amalnya dan dosanya. Lalu kemudian para malaikat melaporkan kepada Rabbnya, ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya ahlul musibah telah kami timbang. Masya Allah, dosa-dosa mereka itu tinggal dikit banget ya Allah. Dan sangat ringan dosa-dosa mereka. Disebabkan karena banyaknya ujian yang engkau berikan kepada mereka di dunia. Berguguran itu segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka dengan ujian yang mereka hadapi dengan sukacita dan ridho. Maka kemudian Allah berfirman, "Utuhum salasan." Kalau begitu kasih mereka tiga perkara atas apa yang aku sulitkan dalam hidup mereka ketika mereka sabar. Apa tiga perkara itu? Pertama, afiyah. Kasih mereka itu afiyah, kekuatan. Kenapa orang yang mendapatkan musibah dikasih oleh Allah kekuatan? Untuk menggantikan kepayahan, untuk menggantikan keletihan, dan untuk menggantikan air mata yang tumpah ketika mereka mendapatkan ujian di dunia. Afiyah. Disehatkan, dikuatkan, dikeringkan air matanya oleh Allah ketika di akhirat. Kemudian yang kedua kasih mereka itu adalah khairan. Apa itu khairan? Kebaikan. Apa itu kebaikan kalau sudah di akhirat? Tidak ada kebaikan kecuali adalah surga. Sudah kayak gitu, masih ditambah lagi oleh Allah. Kasihkan kepada mereka manzilah. Apa itu manzilah? Kedudukan yang sangat tinggi. Di mana akhirnya para malaikat-malaikat Allah membangunkan sebuah tempat yang sangat tinggi di surga. Sampai-sampai ahlul afiyah ketika melihat tempat itu, mereka mendongakkan kepala mereka. Saking tingginya tempat itu berada di surga. Lalu kemudian mereka berkata, ya Rabbana. Ahlul afiyah ini ketika belum dihisap oleh Allah kemudian berkata, ya Allah, kalau kami ngerti dibalik setiap ujian yang kamu berikan kepada hamba-hambamu di dunia yang singkat itu, cuma setengah duha saja, ternyata bisa menjadikan mereka mendapatkan khairan, afiyah, dan mangzilah. Ya Allah, boleh enggak kami meminta sesuatu? Maka kami meminta, ya Allah, tolong ya Allah, bagaimana kemudian kami dihidupkan kembali, dipotong-potong daging-daging kami yang kecil-kecil, walaupun kami hidup kesakitan, lebih kami ridhoi ya Allah, supaya kemudian kita mendapatkan khairan surga, afiyah kekuatan, dan mendapatkan manzilah kedudukan yang tinggi. Ini loh yang menjadikan akhirnya orang kalau diuji oleh Allah, bukan karena Allah itu benci sama ibu dan benci sama bapak. Kalau tiba-tiba proyeknya yang sudah direncanakan gagal, itu kenapa? Karena Allah ingin menjanjikan kepada kita supaya kita digugurkan dosa-dosanya ketika kita melakukan itu dengan kesabaran. Makanya betul-betul Masya Allah, pahala yang sangat besar bagi orang yang mereka itu bersabar. Makanya Masya Allah, saya masih teringat itu kepada ibu saya sendiri. Beliau berkata, nak, kadang-kadang kita taubat belum tentu nasuha. Kadang-kadang kita istighfar itu belum tentu khusyuk hati kita. Berapa banyak kita taubat belum tentu nasuha. Dan berapa banyak kita ngucapin istighfar, tetapi belum tentu istighfar kita ini khusyuk datang dari hati. Tapi kalau kamu diberikan ujian oleh Allah, Masya Allah, Allah cuma minta satu, sabar dan ihtisab kamu kepada Allah. Maka tanpa diminta kamu meminta kepada Allah, maka Allah akan hapuskan tiap hari dosa dan kemaksiatan yang kamu kerjakan selama kamu sabar dan ihtisab kepada Allah. Masya Allah. Disitulah kita mengerti Masya Allah, kalau Allah sedang sulitkan kita, bukan karena Allah membenci kita, tapi sesungguhnya ketika Allah sedang menguji kita, Allah sedang memberikan kepada kita penggugur dosa kita. Allah berikan nanti tiga. Ada khairan, ada mangzilah, ada kemudian afiyah. Yang Allah tidak berikan itu kepada orang yang gampang hidupnya.